mendingan gua ngaca dulu nih. Harus ganteng kalau mau ketemu calon pacar. Ada yang lupa apa ya? Oh iya, lupa satu lagi. Obat paling manjur sedunia. Parfumnya pakai apaan nih? Parfum pinggiran kali nih. Shit dah. Baunya kayak kali mau kering nih. Wangi enggak dilalerin nih ye. Ente kepedean sih. Mana mau kakek cantik sama ente. Adem, seger. Seperti biasa. Aneh kerjain ente. Dari tiada menjadi ada. Aduh, ya. Mane, lagi ini orang. Medina, Medina untung lo cakep ya. Rambutnya ngejibrak. Waduh, kenapa ini rambut gua? Kok jadi kribo gini? Aduh, mirip Bang Oma kalau begini nih. Aduh, aduh. Ah, kurang puas, kurang puas. Lagi. Aduh, ya dari arah menjadi tiada. Gimana ini kok dia datangnya? Cep, ente loket dong. Celokan ente dimokin dong. Datang dia kan. Aduh, gimana ya Pak Kami? Maaf. Nggak tahu nih, tau-tau begini rambutnya nih. Aduh, maaf ya, maaf. Bukan rambutnya tuh di bawah, lihat. Bawah apaan? Aduh, kemana celana gua? Aduh. Ngapain lu ketawa-tawa? Seneng lu? Out. Sana, pergi. Oh, bikin malu aja ketawa-tawa. Akhirnya, sebentar lagi, aneh bakal nguasai dunia. Dunia dalam genggaman aneh. Raja Lahap bin Jahir. Aneh buka kerajaan yang baru. Sekarang anu udah ngabutin ente lagi. Selamat tinggal monyet jelek. Lampu ajaib jatuh ke tangan Lahap. Aduh, Mustafa, ente kok bisa kecolongan sih? Ya, Mustafa kan udah berusaha semaksimal mungkin, Bang Mus. Percuma, ente punya kesaktian. Nyalain aja. Kayak dirinya gak pernah buat salah. Ya iyalah, wajar dong. Ente bayangin coba, gimana kalau kita punya majikan tuh seperti Lahap? Aneh sih oga. Gih deh, sono. Bentar ya, Mustafa bayangin dulu. Malah pada ribut. Kita itu harus cari akal tahu biar bisa dapetin lampu aja. Udah sekarang, salaman. Salaman sono. Ini. Gitu. Gitu dong. Bang Jin asal tahu ya, Allah itu tidak suka sama orang yang suka bermusuhan. Ini sini. Aladin, kamu harus cepat selamatkan lampu ajaib. Hutuk, dari mana kamu monyet itu? Ini monyet yang dimanfaatin Lahap untuk mencuri lampu ajaib. Aladin, monyet ini masih dalam pengaruh sihir. Suruh jin kamu untuk mengangkat pengaruh sihirnya. Cepet bang, kembaliin ini monyet seperti semula. Ya elah, udah begini aja bang jin kena. Iya, kita ada menyadada. Busen banget lu jadi nyemot. Maafkan aku Aladin, aku telah berbuat salah sama kamu. Aku menyesal. Aladin mengerti kok, kan kamu dalam pengaruh sihirnya Bang Lahap. Izinkan aku membantu kamu ya. Ya. Bang, kembarannya itu Bang minta. Ajaib ini dipandang dari dekat. Akhirnya semua impian aneh jadi kenyataan. Lampu ajaib ini jadi milik aneh. Sebelum Aladin dan pasukannya datang, aneh harus buru-buru menguasai jin dalam lampu ajaib ini. Aneh puter-puter, aneh usap-usap, aneh lewein. Ayo keluar jin, keluar. Panggil aneh sebagai majikan ente. Ayo keluar. Aduh. Bang Mus. Ya.
Tuh kan Bamus keburu digosok sama si Lab tuh lampu ajaibnya. Ente sih, ente bilang apa? Dan teledor. Ah, begini deh tuh jadinya. Bamus, badan ente. Mustafa, badan ente. Badan kita. Badannya kok begini? Mabur. Aduh, jangan sampai majikannya jilah. Ada gosok yang kedua kalinya. Keluar ya. Keluar. Ayo jen keluar. Panggil Ani sebagai majikan ente. Ayo keluar. Aduh. Tapi gak keluar nih. Songong. Ngapain sih di dalam? Ah, sekarang ente Ani gosok yang ketiga kalinya. Aduh. Ente harus panggil Ani majikan. Ani banting ente. Ani injak-injak. Ani bakar ente. Ayo keluar. Aduh. Alhamdulillah. Kita ditolongin sama si Nyemot. Selamat, makasih ya Nyomet. Mana lampu ajaib Ani, ha? Siapa yang baru ulang ajaran Ani, ha? Siapa? Udah kelihatan, kelihatan. Sekarang saatnya kita balas dendam sama si Lab. Oh, rupanya ente biang keroknya. Ayo kembaliin lampu ajaib aneh. Kalau kagak, ente aneh kemblang pakai tongkat itu. Yang tidak menjadi ada. Tongkat ada. Aduh, malah ini bisa peyang nih. Aneh belum nyerah. Ayo, kalau berani maju. Nah, biar lebih seru, itu tongkat rubah jadi kabel listrik. Rubah. Tidak punya dada. Terimalah lampu ajaib ini, Aladin. Makasih ya, monyet. Aladin jadi berutang budi sama kamu. Aku pengen minta maaf juga sama kamu dan orang tua kamu karena aku sempat membuat kekacauan. Iya, sama-sama. Kalau kamu mau tinggal di sini, kamu gak apa-apa kok. Aku Bang Jin dan orang tua aku bakal ke aku deh. Terima kasih, Aladin. Aku lebih menyukai alam bebas karena disitulah tempat aku hidup. Aku pamit dulu ya. Hati-hati ya. Waalaikumsalam. Sayang, ada yang nyariin. Aladin, kita ngaji yuk. Yuk. Yaudah. Bu, Aladin berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Mansur. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oba! Mau kemana inti Aladin? Mau ngaji, Bang. Aladin. Perasaan Bang Lab gak ada bosan-bosannya gangguin kamu deh. Ani gak bakal bosan-bosan sebelum Ani mendapatkan apa yang Ani inginkan. Bang Lab, daripada gangguin orang, mendingan ikut ngaji sama Aladin aja, Bang. Iya, Bang. Ingat sama umur. Hidup itu cuma sementara. Dasar bocah ingusan. Udah berani ente nasihatin Ani. Sebelum ente lahir, Ani udah keliling dunia. Ani ini orang sakti. Siapa ente? Udah berani nasihatin Ani tentang dunia. Bang Lab, kita duluan ya. Assalamualaikum. Tunggu dulu. Serahin dulu. Lampu ajaib ke Ani. Bang Lab. Bocah ingusan. Berhenti. Aduh, Ani dikadalin. Bocah ingusan. Aduh, sungguh memalukan. Aduh.